Iya, oke, teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi. Dan yep, kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih. Oke, ini dia guys, outfit premium dari miHoYo ya. Dan tentu saja untuk anak kesayangannya yaitu Fuwa ya. Nah, di sini untuk outfitnya sendiri efeknya gila banget sih. Nggak nanggung-nanggung ya, bahkan background bawahnya pun ikutan berubah guys tuh. Ih, gila ada mawar-mawarnya dan sebagainya. Untuk desainnya ini mungkin lebih ke ini ya, yin dan yang, merah dan putih gitu loh guys. Putih dan hitam teman-teman, ya harus stabil gitu kan ya. So, untuk rambutnya si Fuwa ini di ponytail teman-teman. Ya pendek ya, jadi lebih, apa namanya, lebih cantik lah si Fuwa ini. Karena dia premium, efeknya, visualnya dan sebagainya pasti keren banget. So, seperti apa untuk efek dan sebagainya? Yuk simak video ini baik-baik. Nah ini dia guys untuk outfitnya. Wih gila ya, keren ya. Keren cuy, masa enggak sih. Buset deh guys. Guys nih untuk apa namanya basicnya ya guys ya tuh. Wah pokoknya beda banget dari yang biasa ya guys ya. Tuh ya, buh gila sih. Keren keren keren. Coba kita pencet keynya. Nah ini ada ultimate nya ya guys ya. Boom, buset, keren, keren, keren. Efek visualnya itu loh guys ya. Bener-bener the real premium teman-teman. Wow. Nah ini untuk skill E-nya nih guys ya. Tuh. Wah, gokil ya. Kayak apa namanya, tulisannya pun ikutan berubah warna gitu loh teman-teman. Ini benar-benar suatu hal yang sangat luar biasa kerennya loh. Wow, jebret. Lagi ultimate guys, kita testing. Wah, ini ultimate-nya yang paling parah sih efeknya. Wow. Efek bercak-bercak putih dan sebagainya itu loh yang sangat luar biasa teman-teman. Ops, kita dihit. Oke, okay, kita bantai pakai tendangan sekarang gantian guys. Oke. Okay. Sekarang pakai tonjokan lagi guys. So untuk evasionnya seperti ini teman-teman. Nah, itu kalian bisa lihat ya kayak ada bulu-bulu yang tertinggal. Nah, itu dia guys efeknya. Keren banget sih tuh. Wih, gokil, gokil. Oke, okay, kita akan coba lagi testing hit ya. Kita akan testing hit. Oh shit man. Oke, kita bantai. Sikat boy, kita tonjokan aja. Bantai pakai tonjokan. Sebenarnya bisa beberapa mode sih si Fuwa ini. Bisa pakai tonjokan, bisa pakai kaki guys tuh, ya. Jadi buat kalian kalau pengen lihat efek kakinya seperti ini guys. Nah, ini dia. Dia tendang-tendang biasa, tapi efeknya sama kok untuk slash-slashnya dan sebagainya. Ya kan? Wow, gokil. Cakep. There. Jadi efek dari apa namanya bunga-bunganya dan semuanya itu ada gitu loh guys ya. Semuanya lengkap, paket komplit lah istilahnya. Ini premium banget sih untuk efek visualnya dan sangat keren banget. Coba kita pakai yang love-love ini guys. Ini kalau nggak salah buat buat showcase outfitnya. Seperti itu teman-teman. Yes, betul sekali showcase outfitnya. Wih gila cuy. Elegan ya, tradisional Chinese kental banget. Wow, widih, gokil. Gokil ya, wow. Ya ini kayak apa namanya, bela diri di Tiongkok ya. Si Fuwa ini ya, lagi memperagakan kuda-kudanya gitu guys ya. Oke, di sini Bang Wizi akan kasih lihat kalian ultimate-nya sekali lagi deh. Kayak gimana, ini dia guys. Wow. Ini emang efek ultimate-nya itu sangatlah satisfying banget ya teman-teman. So, bagaimana cara dapetin outfit premium ini sih Bang, dengan efek yang sangat luar biasa, keren gitu, kece badai gitu ya. Bisa muncul macam-macam efek yang sangat luar biasa teman-teman ya. Apakah ini berbayar atau mungkin ini gratis? Mungkin teman-teman ada yang bingung gitu kan ya. So, langsung aja kita sudahin dulu ya. Untuk reviewnya, kita coba ending gesturnya seperti apa. Ini dia untuk ending gestur dari outfit si Fuwa ini teman-teman. Widih, gokil. So, cara dapetin untuk outfit ini adalah dengan di gacha teman-teman. Ya, bisa kamu lihat ini adalah untuk banner gachanya. Karena ini adalah outfit gacha, otomatis ini adalah outfit bintang 5 ya. Alias ya pokoknya paling rare lah dibanding dengan yang lainnya. Untuk efek visual nggak usah diragukan lagi ya, karena emang ini spesial buat kalian. Tentu untuk probability persentasenya itu di 8, 9, dan 10 itu lebih meningkat ya. 8 pull, 9 pull, dan 10 pull. 10 pull yang paling tinggi guys ya, 9 pull hanya 10% dan sebagainya. Jadi kemungkinan ya kalau kalian sapa-sapa saya bisa aja dapat di 10 kali pull dengan total hampir
9600 kristal ya. Jadi siapin aja kristalnya dari sekarang. Oke, seperti itu teman-teman. So, itu aja teman-teman untuk reviewku kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah worth it untuk kalian gacha untuk outfit premium ini? Dan ya, buat kalian selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye.